Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Barco Petualang mau cari jamur lagi ya, karena musim layangannya untuk sementara istirahat dulu karena sudah masuk musim hujan ya. Nah, hari ini saya mencari jamurnya pagi-pagi ya, dan maaf suaranya ini berisik banget karena ini di pinggir kali teman-teman, di pinggir sungai Cimanuk ya. Nah, itu sungainya teman-teman. Nah, kita akan cari jamurnya di sekitaran pinggir kali ya, tepatnya di hutan bambu-bambu seperti ini. Biasanya ini tempat-tempat lokasi yang bagus ya untuk cari jamur, tapi ini kita perdana ya untuk yang pertama, dan kita belum tahu juga apakah udah musimnya itu full atau baru tumbuh satu-satu ya, kita cepit. Tapi kita coba cari aja, dan mudah-mudahan ini dapatnya banyak karena orang belum pada banyak yang nyari. Kalau udah musimnya itu teman-teman, yang nyarinya itu banyak banget. Hampir semua orang di sini kalau ada waktu, ada ini, dia nyari deh. Nah, kita coba ya. Oke, let's go. Biasanya nih teman-teman, di sini tempat jamur-jamur yang besar-besar ya. Tadi sebutnya jamur petok ya. Nah, ini nih. Ha, ini kita nemu nih, Mang. Nah, taruh. Bukan. Nah, ini yang disebut jamur kotok ya. Jamur bulan, jamur barat ya, atau jamur kotok ini, teman-teman. Ambil, Bang. Ini biasanya panjang ke bawahnya, teman-teman. Jadi harus agak digali sedikit, soalnya sayang juga kan kalau bawahnya kan. Aduh. Patah ya, enggak apa-apa. Patah ya. Aduh. Itu lagi. Wow. Udah kayak ada serangga-serangga gitu. Kayaknya ini tumbuhnya tuh kemarin, jadi sekarang ini dia udah agak sedikit ini ya, udah terlalu mekar. Udah patahin aja lah, Bang, nggak apa-apa. Nah, alhamdulillah kita dapat dua jamur barat. Dua jamur barat ya. Nah, lanjut lagi. Ini yang di depan nih ada satu, tapi kayaknya udah busuk ini. Tapi siapa nggak tahu, kita lihat. Oh, masih bisa, Bang, masih bisa. Ini masih layak ini. Ambil aja, masih bisa itu. Nah, masih bisa ya. Dapat tiga. Tiga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita cari ke depannya lagi. Insya Allah di sana akan tumbuh lagi kalau udah musimnya ya. Nah, Dok, kita baru nemu satu nih. Ini jenis jamurnya jamur besar ini, cuman karena dia baru tumbuh. Ini kecil, masih kecil. Ini disebutnya jamur bulan ya, atau jamur barat mungkin ya kalau bahasa ini nih. Mana ini baru keluar, tapi kalau nggak ada ambil takut ada yang ngambil nanti. Panjang ke bawahnya, Sob. Jadi susah. Sayang kalau nggak dicabut. Nah, ini. Ini namanya jamur barat ya, atau jamur bulan nih. Ini boleh dimakan nih. Nggak beracun ini ya. Oke. Kita cari lagi ya. Berakhir sudah. Banyak nyamuknya, guys. Ambil udrit itu, guys. Ya, udrit. Oke, guys, masukin, guys. Masukin, guys. Oke. Mudah-mudahan, guys, saya pisan, guys, ke depan. Banyak nih, Sob. Banyak.
sip, banyak hari ini panen. Masukin. Sip, ayo let's go. Jalan ini udah nutup lagi nih. Jarang yang lewat sini soalnya. Asap di sini ada tradisi kalau cari jamur itu harus teriak-teriak soalnya supaya tahu posisi teman kita di mana, apa ada orang lain yang nyari juga kita tahu, jadi nggak bentrok ya. Oke. Ini masukin dulu nih. Itu di sapu. Bagian mana ya? Oke, sini aja jalur. Nah, oke, sebenarnya target kita hari ini itu cari jamur yang disebutnya di sini jamur rampak ya, atau yang tumbuhnya itu berkelompok ya. Kalau kita nemu satu aja bisa penuh setengah karung atau satu karung ya. Nah, itu target kita yang kita cari sebenarnya ya. Nah, so di sini ini mayoritas ya, kalau ada waktu luang atau waktu senggang orang tuh cari jamur karena rasanya yang enak, harganya lumayan guys. Jadi mayoritas hampir kalau sudah musim itu hampir jadi pencari jamur semua ya, karena ya itu selain rasa dan harganya lumayan ya, dan juga seru guys. Seru banget cari jamur ini, tantangannya beda ya. Let's go. Sebenarnya kita yang 1-2 itu nggak terlalu tertarik ya, target kita ya jamur yang jamur rampak gitu ya. Cuma daripada tangan kosong ya kita ambil aja.